Assalamualaikum. Hai semua, ini adalah ayam bakar teflon yang praktis dan caranya pun mudah sekali. Untuk lebih lengkapnya lagi, yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Pertama, siapkan ayam. Ini aku pakai ayam negeri kurang lebih 1 kilo, lalu dilumuri dengan garam dan air lemon sampai merata. Setelah itu ayam didiamkan. Untuk bumbunya ada daun jeruk, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, ketumbar, dan cabai. Ini kecap manis, lada bubuk, gula pasir, dan penyedap rasa ayam. Untuk bumbu yang dihaluskan, cabai aku pakai 20 biji, ketumbar 1 sendok teh, bawang merah 6 biji, bawang putih 6 biji, jahe 1 ruas, kunyit juga 1 ruas, kemiri yang disangrai aku 3 biji. Lalu ditambahkan air sekitar 100 ml. Dan ini bumbu yang sudah aku haluskan tadi ya teman-teman. Nyalakan api, panaskan minyak, lalu masukkan bumbu yang dihaluskan. Lalu masukkan daun jeruk. Lalu masukkan lagi lada bubuk, gula pasir, dan penyedap rasa ayam. Juga di sini aku masukkan 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan blue bean. Lalu dioseng-oseng, biarkan dia tanek sampai mengering. Masukkan ayam, dibalik lagi, dilumuri ayam sampai merata. Lalu masukkan air, saya di sini pakai 200 ml air, dan ditutup. Sekali-kali dibuka untuk dibalik-balik ya teman-teman. Kalau sudah mulai kering begini, dicicipin, boleh ditambahin. Ini aku tambahin lagi penyedap rasa ayam. Lalu aku balik ayamnya lagi. Aku juga tambahin lagi kecap, kurang lebih ini 3 sendok makan lagi ya teman-teman ya. Kalau sudah mulai mengering seperti ini, tinggal dibolak-balik. Aku tadi pakai kecap asinnya 7 sendok makan ya teman-teman. Aku tutup sebentar biar tanak, bumbu meresap. Setelah itu dimatikan dan didiamkan sebentar. Mulai membakarnya ini teflonnya aku kasih blue bean sampai panas. Lalu masukkan ayamnya. Ini diolesin dengan bumbu yang tadi ya teman-teman. Yang sambal tadi itu udah aku pisahin, lalu aku buat olesan ayam di atasnya. Ini bumbunya udah cukup banget teman-teman, udah ada rasa pedas, manis, gurihnya itu sudah tercampur. Rasanya udah cukup. Ini buat olesan, nanti dibalik. Di sini aku menggunakan api sedang ya teman-teman.
Ini aku balik, lalu aku lumuri lagi dengan bumbu bumbu yang tadi ya. Ini ayam dibolak, dibalik ini sampai bumbu benar-benar meresap. Dan ini sudah cukup ya teman-teman ya. Ini dia ayam bakar teflon yang mudah dan praktis ya teman-teman. Sampai di sini video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Agar channel ini bisa berkembang dan saya pun semangat berkarya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bila ini bermanfaat, bagikan dan share ke media sosial lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.